Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ratusan anak-anak mengikuti pawai obor di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pawai obor dilakukan untuk menambah semangat umat muslim menjalankan ibadah puasa. Sambil berkeliling permukiman, ratusan anak-anak mengikuti pawai obor di kawasan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Menariknya, pawai obor dimeriahkan dengan warga yang berkostum hantu seperti pocong dan kuntilanak yang digambarkan tidak berkutik selama bulan Ramadan. Pawai obor digelar menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Tak hanya anak-anak, pawai juga diikuti orang dewasa. Pawai obor juga semakin meriah dengan kembang api serta tabuhan rebana yang mengiringi lantunan solawat. Tradisi tersebut sempat vakum selama 2 tahun karena aturan PPKM di masa pandemi.